Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hari ini yang kami hormati, terimalah persembahan tarian penyambutan Alu-Alu-Alu oleh Sanggar Tari Anasekuru Kendari. Perkenankan saya mewakili Pengurus Nasional Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau Forum CSR Indonesia membacakan surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 510 tahun 2022 tentang pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran ke-1 dalam surat keputusan ini. Terakhir, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Agustus 2022, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih dicap ditandatangani. Lampiran 3, keputusan gubernur Sulawesi Tenggara nomor 510 tahun 2022 tentang pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretariat Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Sekretariat Adnan Esos MSC. Anggota Harasanto Nafsal Esos, Syahrul Nurdin, Nuraini SE, Lagni Hamsa Esos, Dita Dwi Lestari SPD, Asrul Esos, Nino RM Muslima AMD, Delegi S. Maharani ST, Yuspita Sari SH. Bidang Monitoring dan Evaluasi, Ketua Hidayatullah SH. Anggota Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Asosiasi Perhotelan, Anania Suryawati SH MKM. Bidang Sosialisasi dan Kemitraan, Ketua Hartono Esos. Anggota Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Area Head PT Bank Mandiri Persero TBK Area Kendari, Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Samratulangi Kendari, Kepala Cabang PT Bank Negara Indonesia Kendari Nukman SE.
Bidang Perencanaan dan Program, Ketua Syahrul Bedu, SIP MH. Anggota Dr. Marsudi, SEMS, Sekretaris Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Solihin Iskandar, SIP, LM David Triyono, SH. Bidang Data, Informasi, dan Komunikasi, Ketua Jusmani, SE. Anggota Direktur Utama Bank Sutra, Direktur Utama Harian Kendari Pos, Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tenggara, Eko Asnawan Baso, Esos. Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM, Ketua Suwandi Andi, Esos. Anggota Direktur CSR PT Antam, Direktur CSR PT VDNI, GM PT Pelindo Kendari, Direktur CSR PT Vale Indonesia, Salam Sahadia, Esos, Laode Marsudi, Esos, Andi Tenri Awaru, Enkes Ripaldi Rusdi, SE. Wakil Bendahara Dr. Nuryadi, ST, MSD. Bendahara Jaim Umar, Esos. Wakil Sekretaris Mutakin Sidik, AMD, SE. Sekretaris Arafat, SEMM. Wakil Ketua Alvin Akawijaya Putra, SH. Ketua Forum CSR Sulawesi Tenggara Dr. Laode Samsul Barani, SEMSD. Baik, demikian surat keputusan ini ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Agustus 2022, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih dicap ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari pengurus Forum CSR Sulawesi, saya hormati dan banggakan. Sebelum prosesi pelantikan saya lakukan, saya anggap perlu untuk menekankan beberapa hal. Pertama, bahwa Forum CSR Sulawesi adalah suatu organisasi yang mengemban misi membangun kemitraan, partisipasi, dan singkatan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Kedua, bahwa kehadiran saudara dan saudari sekalian dalam kepengurusan Forum CSR Sulawesi Tenggara untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara bukan sekadar mencari keuntungan dan kehormatan. Ketiga, oleh karena itu, kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang diterima harus dipertanggungjawabkan di hadapan umum dan di hadapan Tuhan. Untuk itu, saya minta saudara-saudari menjawab pertanyaan saya dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudari bersedia mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan sebagai pengurus Forum CSR Sulawesi Tenggara periode 2022 sampai 2027? Bersedia. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengambil janji Anda sebagai pengurus Forum CSR Sulawesi Tenggara periode 2022 sampai 2027. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, saya berjanji. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Akan menjalankan tugas dan kewajiban saya. Sebagai pengurus Forum CSR Sulawesi Tenggara. Sebagai pengurus Forum CSR Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum CSR, taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum CSR, serta ketentuan organisasi yang berlaku, dan ketentuan organisasi yang berlaku, setia dan teguh pada amanah musyawarah pembentukan forum CSR Provinsi Sulawesi Tenggara, setia dan taat kepada amanah, memegang teguh rahasia jabatan, memegang teguh rahasia jabatan, dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan tersebut, dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan tersebut, secara moral maupun organisasi, secara moral maupun, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan seluruh petunjuk rahmat hidayah dan taufiknya, bersama ini saya mengukuhkan dan secara resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus Forum CSR Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022 sampai 2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Adil, selalu memberikan kekuatan, kebenaran dan keberhasilan dalam pengabdian saudara-saudari kepada daerah, bangsa, negara yang kita cintai. Amin. Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Sulawesi. Wadah Perhimpunan Dunia Usaha dalam menyatukan kepedulian dan komitmen mewujudkan kesejahteraan sosial. Pengurus Forum CSR dilantik Wakil Ketua Forum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 510 Tahun 2022. Pelantikan ditandai dengan penandatanganan surat keputusan oleh Ketua Forum CSR Sultra Laode Samsul Barani dan Wakil Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazdi yang diwakili Asisten 1 Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Ilyas, menyampaikan, pengukuhan pengurus Forum CSR Sultra ini merupakan agenda penting. Sebab Forum CSR Sultra inilah yang nantinya mendorong kontribusi kemitraan pelaku usaha swasta dalam pemberdayaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Untuk itu, ia meminta Forum CSR agar didayagunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dirinya juga berterima kasih kepada pengurus Forum CSR periode sebelumnya yang telah berpartisipasi aktif dalam program-program CSR. Gubernur Sulawesi Tenggara berharap Forum CSR bisa membantu dan memperhatikan serta mencarikan solusi permasalahan dalam pelaksanaan CSR. Selain itu, juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program CSR. Perusahaan swasta agar bersumber daya guna mendukung gerakan akselerasi pembangunan. Hal tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara agar mampu hidup layak dan semakin sejahtera. Sementara itu, pengawas Forum CSR Sultra Martin Effendi Patulak mengatakan, tugas dan tanggung jawab forum adalah memaksimalkan dana CSR dari Badan Dunia Usaha. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif bagi program pemerintah, berupa penuntasan kemiskinan, meningkatkan usaha kecil menengah, dan pembangunan fasilitas. Selain tujuan tersebut, Forum CSR Sultra juga bisa mengusulkan program sebagaimana disusun di atas ke dunia usaha. Secara hierarki, forum ini di bawah binaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Sosial akan berkoordinasi tugas dan tanggung jawab bersama Forum CSR Sulawesi Tenggara. Diharapkan dengan Forum CSR ini, dunia bisa memberikan kontribusi pada pembangunan di Sulawesi Tenggara sesuai porsi tanggung jawab lingkungan yang diembannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om San Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara
periode 2022-2027. Dinas Sosial memiliki 5 tanggung jawab utama yang mungkin perlu mendapat perhatian dari kalangan dunia usaha. Yang pertama adalah penanganan anak yatim piatu. Yang kedua, penanganan orang tua lansia yang terlantar. Yang ketiga, penanganan bencana alam. Yang keempat adalah penanganan disabilitas atau orang cacat. Yang terakhir adalah penanganan anak-anak terlantar, gelandangan, dan pengemis. Kami di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki dana yang tidak terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena keterbatasan dana dari pemerintah. Oleh sebab itu, maka kita mengharapkan forum CSR ini dapat menggugah badan dunia usaha untuk turut membantu pemerintah dalam penanganan kerawanan sosial yang ada di Provinsi Sulawesi. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat hadir di sini. Pandemi COVID-19 memaksa badan usaha dihadapkan dengan peran dan tantangan yang cukup unik. Karena selain harus bangkit membangun usahanya kembali, namun juga harus membangun manusia yang lebih tangguh dan dapat beradaptasi untuk kebutuhan masa depan. Needs dan wants nyata terlihat dan dirasakan oleh setiap individu, termasuk juga badan usaha. Banyak kekhawatiran yang muncul setelah pandemi itu bisa dilalui. Apakah perekonomian dapat bangkit seperti semula dan perusahaan bisa kembali bekerja dengan efektif dan efisien? Nyatanya, pandemi telah memberi kesempatan pada dunia untuk membangun masa depan yang lebih baik, mengajarkan untuk dapat melihat kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Pembangunan manusia pun kembali berjalan dengan memperhatikan aspek-aspek yang sebelumnya tidak tersentuh. Saat ini, badan usaha memiliki kesempatan untuk mencapai bisnis hijau dengan berfokus pada cara beradaptasi, proses bertransformasi, serta mengadopsi prinsip ramah lingkungan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat untuk menciptakan bisnis-bisnis baru yang bertumbuh secara berkelanjutan. Pelantikan pengurus Forum PJSLBU Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2022 sampai 2027 ini menjadi titik tolak penting
dalam rangka membangun kinerja yang lebih bervisi dan realistis melalui program-program kerja yang telah ditetapkan. Akhirnya, kami berharap melalui kepengurusan baru, Forum TJS LBU Provinsi Sulawesi Tenggara mampu memberi warna bagi pembangunan Sulawesi Tenggara, khususnya di bidang kesejahteraan sosial yang senantiasa bermuara pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak lupa, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya diiringi ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Gubernur, beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan pelantikan ini, pengurus forum dan badan usaha yang telah berpartisipasi secara aktif, juga untuk pengurus Forum TJS LBU Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2017 sampai 2022 yang selama masa baktinya telah memberikan daya dan upaya untuk menjadikan Forum TJS LBU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai ujung tombak penting dalam pembangunan yang kolaboratif dan inklusif. Selamat dan semoga Forum TJS LBU Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2022 sampai 2027 akan lebih maju dan jaya, berkontribusi positif untuk masyarakat Sulawesi Tenggara yang sejahtera. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Forum CSL Sulawesi Tenggara Laode Samsul Barani dalam sambutan perdananya mengungkapkan visi utama Forum CSR adalah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, struktur sosial, serta usaha kecil dan menengah. Visi tersebut sesuai dengan Grand Design Program Garbarta, yakni Sulawesi Tenggara Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Produktif, Sultra Peduli, dan Sultra Beriman. Setiap perusahaan atau badan usaha di Sulawesi Tenggara ini harus bisa memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sekitar. Forum CSR ini juga diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan badan usaha untuk memberikan sebuah kontribusi bagi masyarakat. Forum CSR ini memprioritaskan pada program pemberantasan kemiskinan dan program pemberdayaan masyarakat. Forum CSR Sulawesi Tenggara berkomitmen membangun kerjasama dan sinergitas dengan perusahaan serta pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dirinya berharap dengan terbentuknya Forum CSR masyarakat bisa merasakan manfaat positif dana CSR melalui program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial maupun lingkungan. Sebagai amanah daripada musyawarah daerah Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, bahwa kepengurusan ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, seluruh kelompok-kelompok penggiat sosial yang ada. Untuk itu, pengurus forum ini periode 2022-2027 terdiri dari seluruh stakeholder yang ada, baik dari pemerintahan, dari DPR, dari wartawan, dari akademisi, dari praktisi hukum, kami libatkan semua itu hingga untuk menjaga bagaimana kelancaran kegiatan kepengurusan. Kami membentuk sebuah sistem kerja kepengurusan yang efektif supaya roda organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami juga sampaikan bahwa di slide tadi sudah terlihat bagaimana visi, misi, dan tujuan daripada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinkronkan seluruh program kelembagaan, baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga pemerhati sosial yang lain, termasuk perusahaan, untuk
mampu mencapai tujuan daripada terbentuknya Forum CSR ini adalah untuk mencapai kesejahteraan yang ini sinkron dengan tujuan program pembangunan nasional maupun tujuan program pembangunan daerah. Untuk itu, dalam periode kepengurusan ini, sebagai tujuan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebagai program prioritas utama adalah kami akan konsen di bidang pengembangan pengentasan kemiskinan, pengembangan pelayanan di bidang kesehatan, pengembangan pelayanan di bidang pendidikan, dan peningkatan infrastruktur sosial, dan khususnya di bidang pengembangan usaha kecil dan menengah. Tentu program ini sinkron dengan 5 prioritas program gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita kenal dengan 5 program prioritas utama, yaitu adalah Sutra Cerdas, Sutra Sehat, Sutra Produktif, Sutra Peduli, dan Sutra Bertakwa. 5 program ini sangat sinkron dengan program Forum CSR. Hingga kami menganggap bahwa akan lebih mudah bagaimana forum program CSR ini dapat kita sinkronkan dengan program-program pembangunan yang ada di daerah. Kami juga akan mensinkronkan program Forum CSR yang ada di daerah dengan program-program yang ada di Forum CSR nasional. Untuk itu, sebelum kami akhiri apa yang kami sampaikan hari ini, kami meminta kepada Gubernur atau mewakili untuk memberikan pengarahan kepada kami sebagai pengurus maupun kepada peserta anggota, serta meluncing program pertama kami sebagai kegiatan perdana yang kami akan komunikasikan dengan anggota dan perusahaan-perusahaan yang wajib CSR di Sulawesi Tenggara. Kami akhiri apa yang kami sampaikan dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, saya ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur serta ucapan permohonan maaf kepada kita semua di mana beliau tidak dapat hadir bersama-sama kita pada kesempatan yang sangat baik ini. Oleh karena pada waktu yang bersamaan Bapak Gubernur sedang menghadiri salah satu acara yang juga tidak kalah pentingnya dengan acara kita pada hari ini, sehingga kami diperintahkan untuk membacakan sambutan sekaligus mewakili Pak Gubernur dalam kegiatan pengukuhan pada hari ini. Dan Pak Gubernur titip salam buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, momentum pelantikan hari ini sangat penting. Selain sebagai pengukuhan pengurus Forum CSR Sulawesi Tenggara, juga sebagai media untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Badan Usaha Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong kontribusi kemitraan pelaku usaha swasta dalam pemberdayaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu,
saya minta kepada kita semua untuk mendengar, untuk benar-benar dapat mendayagunakan forum CSR ini dengan sebaik-baiknya, terutama pengurus yang baru saja dilantik, agar memberikan manfaat untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada para pelaku usaha swasta dan BUMN-BUMD serta pengurus forum CSR periode sebelumnya yang telah berpartisipasi aktif selama periode kepemimpinan kami dalam program-program CSR selama ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pembangunan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga membutuhkan peran dan kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha. Salah satu wujud kontribusinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, yaitu pertumbuhan yang bukan hanya fokus pada catatan keuangan saja, namun juga memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan lingkungan. Sinergi ketiganya menjadi kunci konsep pembangunan dunia usaha yang berkelanjutan. Tentu selama ini, kami ulangi, tentu selama kepemimpinan kami, telah banyak perusahaan yang melakukan berbagai kegiatan CSR yang didasari oleh komitmen dan sinergi dari semua pihak secara terus-menerus. CSR berkelanjutan memberikan dampak positif dan manfaat bagi perusahaan dan stakeholder terkait. Selain itu juga dapat menstimulir perusahaan lain untuk berbuat yang sama dan pada akhirnya mampu membentuk kehidupan masyarakat mandiri dan sejahtera. Implementasi program ini diwujudkan dalam hubungan kemitraan antara pelaku usaha dengan usaha kecil dan koperasi yang berada di sekitarnya, agar semakin mandiri dan tangguh, apalagi di masa-masa pemulihan ekonomi saat ini pasca pandemi COVID, sehingga mempercepat tercapainya visi pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023, yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat, yang disemangati oleh gerakan akselerasi pembangunan, akselerasi pemerataan pembangunan daratan dan lautan, yang atau dikenal dengan istilah Garbarata. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum yang baru dilantik, bahwa pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 diprioritaskan pada 5 pilar pembangunan. Yang pertama adalah sutra berbudaya dan beriman, kedua sutra cerdas, sutra sehat, keempat sutra produktif, dan kelima sutra peduli kemiskinan. Dalam hal ini segala pikiran, tenaga, dana diarahkan untuk pengembangan pembangunan demi tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun di wilayah kepulauan. Jadi 5 pilar program prioritas tersebut juga bagian dari sebuah gerakan moral untuk memotivasi masyarakat Sulawesi Tenggara. Untuk itu, peran perusahaan swasta dengan partisipasi CSR-nya itulah yang saya harapkan, baik dalam upaya perlindungan dan bantuan sosial berupa hibah, pemberdayaan sosial, dan pengembangan usaha. Dengan demikian, peran dunia usaha sangat ditunggu kontribusi nyatanya, karena kondisi pemberdayaan ekonomi kerakyatan benar-benar masih memerlukan uluran tangan kita. Ini menjadi tantangan kita semua, pemerintah bersama dunia usaha. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebenarnya rakyat kita di Sulawesi Tenggara sudah tumbuh, kreatif, dan inovasinya luar biasa. Proses produksinya berjalan, namun kualitas pemasaran masih jauh dari harapan kita.
Untuk itu usaha kecil mikro yang masih hidup kita berdayakan, ditambah modal biar bertambah baik, dilakukan pendampingan kualitas dan pendampingan pasar sehingga menghasilkan produk yang bermutu dan pada akhirnya diterima pasar. Terhadap forum CSR yang terbentuk hari ini, saya ingin ada konsep bagaimana berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dengan melibatkan masyarakat di dalam dan di luar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat, tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun masyarakat dari berbagai bidang. Kegiatan CSR penting dalam upaya pembangunan citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut. Maka seharusnya tanggung jawab sosial dan lingkungan kita di Sulawesi Tenggara ini lebih besar karena mayoritas perusahaan kita bergerak di sumber daya alam khususnya produksi pertambangan. Kita perlu melakukan koordinasi yang sinergi agar penggunaan dana yang akan diberikan sebagai modal oleh kalangan dunia usaha swasta tetap tepat sasaran, efektif, efisien, dan terevaluasi. Dengan demikian, maka setiap tahun ada peningkatan-peningkatan program CSR baik kualitas, kuantitas maupun jenis pelaksanaannya. Bapak Ibu hari ini yang sama berbahagia, saat ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan CSR, berbagai permasalahan yang dihadapi seperti banyaknya pelaku usaha yang tidak melaporkan realisasi penyaluran dana CSR, pelaku usaha yang tidak melakukan koordinasi dalam penyaluran dana, mitra binaan yang rugi, ahli usaha pindah alamat, ketidakjelasan mekanisme penyaluran dana kemitraan maupun hibah serta dana operasional bagi instansi pembina pelaku usaha. Saya minta kepada forum CSR Sulawesi Tenggara ini untuk membantu dan memperhatikan dan mencarikan solusi sebagai berikut. Yang pertama, realisasi pelaksanaan CSR BUMN, BUMDN dan perusahaan swasta di Sulawesi Tenggara ini hendaknya terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Permasalahan kedua, permasalahan dalam pelaksanaan CSR dan solusi pemecahan dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Dan ketiga, peningkatan efektivitas pelaksanaan program CSR perusahaan swasta agar lebih berdaya guna mendukung gerakan akselerasi pembangunan daratan dan lautan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya minta kepada seluruh pengurus forum CSR Provinsi Sulawesi Tenggara, satu, untuk dapat meningkatkan koordinasi sehingga sasaran bisa terevaluasi, terdeteksi dengan cepat untuk perbaikan. Kedua, untuk aktif membantu mencari solusi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sutra agar mampu hidup layak dan semakin sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua dan jajaran Forum CSR Nasional atau Pusat, para pelaku usaha swasta dan BUMN dan BUMD untuk sama-sama kita memberdayakan masyarakat Sulawesi Tenggara yang lebih sejahtera. Akhirnya saya ucapkan selamat atas pelantikan pengurus CSR Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027. Selamat bertugas, diiringi doa dan harapan semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih, Sarjana Hukum tertanda. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Asisten 1 untuk tetap berada di atas stage. Selanjutnya untuk meluncing program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha TGSHBU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sebelumnya kami juga mohon kesediaan untuk mendampingi Wakil Ketua Umum
Forum CSR Indonesia, kami persilakan. Dan kami mengundang untuk turut bersama-sama melaunching di atas panggung Direktur PT Rohul Energy, Komisaris dan Direksi PT Ceria Nugraha Indotama, Direksi PT Vale Indonesia, Direksi dan Manajemen PT Antam TBK Indonesia, Ketua Kadin Indonesia atau yang mewakili, Direktur Utama PT SSB, Direktur Utama PT AHB, Direktur Utama PT Mandiri Indonesia, Direktur Utama Bank Indonesia, Direktur Utama BNI, Direktur Utama PT Wijaya Nikel Indonesia, Direktur Utama dan Manajemen PT DGL Sutra, Direktur PT MGA Indonesia, Pimpinan KKP Pratama Kendari, serta Kepala OJK Sulawesi Tenggara. Kami juga mengundang kepada Ketua Forum PGSRBU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami juga mengundang kepada Rektor Universitas Sulawesi Tenggara dari Karo Pemerintahan, Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tenggara, perwakilan dari Dirjen Minerba Kementerian SDM Republik Indonesia, kami persilakan. Kami undang juga Direktur PT Gamal Minat Mandiri. Iya, ada tiga program yang akan diluncurkan pada kesempatan hari ini, di antaranya adalah Circuit Road Race, Kawasan Wisata Toronipa, dan juga Sport Center. Sekali lagi mohon kesediaan dari Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, dari Karo Pemerintahan, dari perwakilan Dirjen Minerba. Baik, sudah siap? Baik. Iya, kami persilakan. Dari Karo Pemerintahan, kami persilakan. Dari Forkopinda yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini pada dasarnya untuk meneruskan pengurusan sebelumnya sehingga ini bisa terus berjalan secara kontinu, dimana 5 tahun sekali kita mengganti pengurusan. Nantinya tantangan ekonomi sejahtera masyarakat secara
saat ini menjadi isu yang sangat penting, apalagi kita pada tahun 2030 itu lebih mengarah kepada pencapaian 7 SDGs. Nah, di mana forum CSR ini selaku forum atau lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Sosial yang nantinya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan badan usaha, bisa memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat dari ruang-ruang yang mungkin pemerintah punya keterbatasan dari sisi anggaran maupun dari sisi wilayah yang memang sulit terjangkau, seperti itu. Apakah semua perusahaan tambang yang ada di atau perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara ini harus diwajibkan untuk masuk dalam forum ini atau bagaimana? Kalau menurut komentator kami, iya. Nanti tinggal proses bagaimana rekrutmen keanggotaan melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan ADART, nanti oleh Pak Ketum akan diproses. Terus kalau Abang melihatnya sendiri untuk di daerah Sulawesi Tenggara bagaimana? Mengingat banyak perusahaan di Sulawesi Tenggara, apa memang selama ini melihat CSR belum terkelola dengan baik atau sebagainya? Iya. Kalau kita lihat dari potensi dari sektor yang berkembang di sini, khususnya dari sisi pertambangan, itu kan ini potensial sekali. Apalagi sekarang kalau kita bicara komoditas sedang naik sekali gitu. Dan ekonomi hijau juga saat ini sangat diberikan keleluasaan untuk investasi dan lain sebagainya oleh pemerintah. Nah, kalau bisa dibilang belum terkelola dengan baik, tidak ya. Artinya sesuatu yang baik akan terus dipertahankan, yang memang dirasa kurang, itu pasti tentunya akan terus diperbaiki oleh forum yang sekarang. Tapi ini secara regulasi, dasar-dasarnya untuk dana CSR itu dikelola oleh forum CSR itu ada tidak dasarnya? Oh iya, jadi memang forum CSR tidak, pada dasarnya saya ingin mengoreksi, forum CSR itu tidak mengelola dana, jadi kami menghubungkan antara si pemerlu, misalnya masyarakat yang disabilitas, yang miskin, di daerah tertentu, dengan potensi yang ada, dalam hal ini badan usaha, dengan program-program CSR yang mereka create, yang mereka inovasikan seperti apa, kita link and match-kan di situ, jadi kita tidak mengelola dana, semua kita hubungkan langsung, kita paling bisa memberikan model-model CSR, bentuk CSR community development yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut, best case dari kegiatan yang mungkin di provinsi lain atau secara spesifik yang ada di Sulawesi Tenggara. CSR-nya bukan dalam bentuk uang, Bang. Bentuknya program. Berarti. Betul, dalam bentuk program. Karena kalau CSR itu secara spesifik mungkin bisa berbeda ya dengan yang namanya charity, gitu. Karena ibaratnya CSR yang kami maksud di sini adalah bagaimana ada suatu waktunya itu adalah exit strateginya, di mana masyarakat bisa independen atau mandiri, bukan hanya sekedar menerima terus dari dalam bentuk bantuan-bantuan. Terus bagaimana terkait ini, Bang, sasarannya? Ini kan pasti kan bicara sasaran. Ini kan kalau umpamanya tambang yang dikelola CSR-nya di rumah, ini kan ada kaitannya dengan masyarakat lingkar tambang. Apakah mereka juga akan menjadi skala prioritas untuk mengakses itu? Bagaimana, Bang? Iya, memang dalam yang bakal menerima CSR atau target atau sasaran tentunya ring 1 dari usaha perusahaan tersebut berada. Nah, tapi justru di sini kami mendorong bagaimana perluasan sasaran itu dari setiap perusahaan. Makanya kami mengkonsolidasikan seluruh forum yang ada di Indonesia, dipetakan gitulah, sehingga terjadi saling mengisi. Sebenarnya jadi tidak hanya fokus pada ring perusahaan itu, tapi juga bagaimana pemerataan itu bisa terjadi, khususnya terkait dengan tumpang tindih program. Yang kadang-kadang satu perusahaan di ring yang sama punya program yang sama, kan terjadi tumpang tindih. Nah, itu bagaimana terjadi yang namanya diversifikasi program CSR, sehingga beberapa permasalahan bisa terselesaikan secara mungkin dalam wawancara juga kita rendir, Pak, provinsi dan untuk CSR. Bisa minta nomor lengkapnya, Pak? Oh iya, siap. Nomor telepon? Ya, minta nomor telepon. 0812-818-62383. Atas nama? Albino. Albino. Ya. Sebagai wakil ketua, nih? Iya, wakil ketua bidang organisasi. Siap. Pak Ketua Forum CSR Sulawesi Tenggara, Pak, setelah dilantik ini, Pak, seperti bagaimana, Pak, langkah selanjutnya untuk forum? Langkah selanjutnya kami ini akan membuat rapat kerja yang kami akan konsultasikan dengan pemerintah daerah, dengan pengurus CSR pusat, karena program ini juga kita harus sinkron dengan program yang dari pengurus CSR pusat. Jadi kami 1-2 hari ini kita pengurus untuk melakukan rapat kerja terkait dengan satu rapat kerja dan pemantapan SOP, standar pekerjaan pengurus kami.
Bang, sudah ada gambaran nggak, Bang, tentang ke depan nanti apa yang mau dilakukan terkait pengelolaan CSR di Sulawesi Tenggara ini, Bang? Tentu yang pertama adalah yang prioritas sesuai dengan tujuan dari forum CSR ini, ya terkait dengan program pengentasan kemiskinan sebagai tujuan yang sudah ditetapkan dalam forum nasional, prioritas nasional dan ya kais-kais dengan daerah ya terkait dengan masalah di kegiatan lingkar tambang kita. Karena di tambang ini kan kita kenal namanya PPM, Program Pemberdayaan Masyarakat. Ya ini yang kita evaluasi, apa program ini sudah jalan atau tidak, sudah sinkron dengan program pemerintah daerah atau tidak, dan sebagaimana perbaikannya ke depan. Seperti itu. Sampai saat ini sudah berapa, Bang, yang perusahaan yang punya komitmen untuk bekerja sama dengan Forum CSR Sulteng? Sudah banyak, tapi kita tidak bisa kita sebut satu persatu ya. Ya maksudnya berdasarkan data kira-kira jumlahnya berapa? Sekitar sudah 20-an ada. Oh, 20-an. 20-an ada. Ada untuk klasifikasinya, Pak, misalnya perusahaan atau badan seperti apa yang layak untuk memberikan CSR? Nah, semua yang perusahaan kan sudah wajib CSR. Ya. Coba CSR, tinggal kebesarannya kan tergantung dari hitung-hitungan keuntungan mereka kan seperti itu. Dan program mereka itu kan sudah jalan. Cuma kan selama ini apakah sinkron dengan program pemerintah daerah untuk pencapaian target-target kinerja pemerintah daerah atau tidak gitu. Mereka sudah jalan, cuman mungkin katakan beasiswa mereka jalan sendiri, pemerintah juga ada beasiswanya. Ini yang kita mau sinkronkan gitu. Jangan sampai tumpang tindih, sampai tidak sesuai sasaran dan segala macam. Itu jadi. Berarti semua perusahaan swasta itu. Publik kan butuh tahu, Bang. Ini kan namanya forum. Ya. Dalam forum itu dari mana saja, Bang? Dari kelompok mana saja? Nah, di musyawarah kemarin yang difasilitasi oleh Dinas Sosial. Ini semua elemen termasuk forum dari perusahaan, badan usaha ya. Cuma kemarin dari hasil musyawarah kami melibatkan seluruh elemen yang penggiat sosial ya. Apakah LSM lingkungan, aktivis hukum, dari akademisi, dari pemerintah daerah dan dari DPR. Jadi pengurusan hari ini. Ya, pelantikan hari ini adalah pelantikan forum CSR atau forum tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baru untuk periode 2022-2027. Ini menggantikan forum yang lama. Nah, tugas dan tanggung jawab mereka adalah memaksimalkan dana-dana CSR dari Badan Dunia Usaha untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya dengan harapan bahwa CSR ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap program-program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, meningkatkan dunia usaha untuk UMKM maupun untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Sebagai pengawas ini, nanti bentuk pengawasannya terhadap CSR forum ini gimana? Ya, forum ini kan memang di bawah binaan Dinas Sosial, sehingga Dinas Sosial akan selalu mengkoordinasikan tugas-tugas dan tanggung jawab programnya itu dengan organisasi ini, di mana mereka juga akan berkantor di Dinas Sosial, kita menyiapkan ruangan di sana, sehingga tentu dengan mudah kami akan melakukan koordinasi maupun melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab. Karena mereka tidak bersifat menerima dana dari badan usaha, tetapi mengusulkan program-program itu ke dunia usaha untuk dibangun. Ya, seperti itu. Jadi mereka yang menawarkan. Kalau ada dananya, misalnya PT Vale maupun ini, kami punya program pembangunan Pemda, silakan Anda melakukan CSR Anda di sini gitu. Ya, CSR itu sudah banyak dilakukan di Sulawesi Tenggara. Rumah Sakit Bahtera Mas pernah juga dibangun sebagian oleh mereka, beberapa gedung oleh CSR PT Vale dan Aneka Tambang, sehingga kita berharap ke depan semua perusahaan-perusahaan tambang maupun perbankan dan dunia usaha lainnya masing-masing memberikan kontribusi pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Seperti itu. Kalau sejauh ini sudah ada enggak perusahaan yang bergabung untuk masuk ke sini? Semua wajib bergabung, wajib. Karena itu CSR itu perintah undang-undang, harus mereka laksanakan. Dan mereka itu selalu melaporkan kegiatan CSR mereka pada saat rapat umum pemegang saham ya untuk perusahaan-perusahaan itu, sehingga mereka tahu bahwa dari
sekian pengeluaran perusahaan, di dalamnya ada CSR. Wajib itu, tidak bisa tidak. Mereka wajib melakukan. Kalau tidak, mereka akan ditegur, direksinya akan ditegur oleh komisaris maupun pemegang saham. Seperti itu. Oke, makasih ya.